qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'an bi ulumi fid dharin amin wa su'ila zunnuni anis safalati zunnun pernah ditanya tentang orang-orang bodoh faqala yang menjawab orang bodoh itu man la ya'rifu tariqa ilallahi wa la yata'arrafuhu orang bodoh itu orang yang tidak mengetahui jalan menuju Allah itu orang bodoh dan dia tidak mengenal udah kagak tahu kagak mau cari tahu ya. Dan juga jangan jadi orang yang paling tahu mana orang yang paling tahu nyalain orang wali hanya terlahir dari kelompoknya aja ini orang yang ngaku paling tahu nih wali hanya dilahirkan dari kelompoknya aja dari kelompok yang lain enggak wala ini namanya orang yang ngaku paling tahu samitu syekhu Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu aku telah mendengar Syekh Aba Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu yaqulu beliau berkata samitu Aba Bakrin aku telah mendengar Aba Bakrin Muhammad ibn Abdullah ibni Syazana aku telah mendengar Aba Bakar Muhammad bin Abdullah bin Syazan yaqulu dia berkata samitu aku telah mendengar Yusuf ibn al-Husain yaqulu dia berkata hadartu aku pernah hadir majlis Zinnun yauman di majlisnya Zinnun satu hari wa jaa Salimun al-Maghribi lalu datang Salim bin al-Maghribi ya faqala lalu ia berkata lalu kepadanya ya Abul Faid wahai Abul Faid ya. Salim bin Maghribi tanya kepada Zinnun dipanggilnya Abul Faid Faid itu ya istilah orang-orang sufi ini Faid itu kalau diterjemahkan ya turun ya Faid limpahan turun futuhat turun namanya Faid ada kitab namanya Faidur Rahman maka nasabamu taubatika apa gerangan sabab taubat engkau kala jawabnya ajabun latutikuhu heran ente enggak mampu mempercayainya tutiku enggak mampu maksudnya enggak mampu percaya udah dengar kan ente enggak percaya qala bima'budika illa akhbartani demi yang disembah engkau ya aku enggak tahu ya kecuali engkau beritakan kepadaku faqala zunnun lalu berkata zunnun aradtul khuruja ceritanya beliau aku ingin keluar min misra dari Mesir ila ba'dil qura ke sebagian ya kampung-kampung qura Korea jamaknya qura fanimtu lalu aku tidur fitoriki di jalan ngantuk saking capeknya nih orang kalau jalan-jalan begitu emang pelesiran tuh begitu pak ya pelesiran tuh pagi-pagian itu tidur makanya dikatakan as-safar kit'atun minal azab musafir itu bagian daripada siksaan tapi besok dia pergi lagi gitu enak kayak orang lahiran sakit besok dia lahiran lagi tapi orang sekarang enggak mau anaknya udah cukup dua aja tiga aja jangan ya. Biar banyak kalau bisa cucu kita bilangin biar banyak kalau bisa kalau kata Mak Haji saya Mak Haji Iyob empat cepet kelima lambat ya. Empat cepet kelima lambat ini baru satu udah ya dua udah aja orang sekarang jangan ya
fi ya. Lalu ketiduran fi ba'di di jalanan fi ba'di sahari fi ba'di sahari. Ini sebagian padang pasir di daerah sebagian padang pasir. Fa fatahtu aini, lalu aku buka mataku. Fa idzan ana bi kuntu barin bi kunburatin. Ya. Lalu tiba-tiba, maka tiba-tiba saya bersama banyak mak, iya, bersama burung yang amya yang buta, sakotet yang telah jatuh, min wakriya dari sarangnya, al ardi ke tanah, fan sakotil ardu, ya masya Allah, lalu tanahnya terbelah dalam burung, fakhoroja min'a sukur jatani, lalu keluarlah darinya piring, dua piring. Ya. Keluar tuh dari tanah terbelah keluar dua piring. Eh dahuma, salah satu keduanya za'abun wal ukhra fidatun. Yang satu emas, yang lainnya perak. Wa fi ihdahuma, dan pada salah satu keduanya piringnya simsimun, ada simsim. Ya, buah biji-bijian. Wa fil ukhra ma'un. Dan pada yang lain berisi air. Jadi satu isinya buah simsim, yang satu air. Faja'ala ta'kulu, maka adalah ia makan min adza dari ini, wa tashrabu min adza, dan dia minum dari ini. Iya, kita kalau makanan kan siap air gitu ya. Faqultu lahum, aku berkata hasbi, cukuplah diriku, kumtu bertaubat. Ya, walazimtumul baba, walazimtul baba, dan aku menetapkan di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala ila an qabilani Allahu azza wa jalla, kepada bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menerima aku. Ya, ini sebabnya taubatnya beliau berjalan di jalan Allah. Memang orang ada yang kayak begitu, kapan mulainya itu? Kapan mulainya kembali kepada Allah? Itu pasti ada satu kisah, satu kejadian waktu ini. Samitu Muhammad bin Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain yang aku berkata, samitu aku mendengar Ali bin Umar Al-Hafiz yang aku berkata, ya samitu aku mendengar Ibnu Rasyikin yang aku berkata, ya samitu aku mendengar Aba Dujanata yaqulu, dia berkata samitu zanun, aku mendengar zanun yaqulu berkata la taskunul ikmatu, tidak ya tinggal oleh hikmah ilmu, ma'idatan di suatu perut, muniat tu'aman yang dipenuhi makanan. Wah, jadi ilmu kalau perutnya kenyang, ilmu enggak mau di situ. Ya, makanya banyak ulama pada puasa. Guru saya dulu nyaranin kalau lagi ngaji tuh puasa Senin Kamis. Jangan kenyang terus. Iya, ada ulama puasa tiap hari. Karena saking pengen ilmunya dapat berkah. Wa su'ila zunnun, ditanya zunnun anil taubati, dari taubat, tentang taubat. Faqala, maka ia berkata taubatul awami takunu minaz zunubi. Taubatnya orang awam ada daripada dosa-dosa. Jadi orang awam biasanya taubatnya dari dosa. Wa taubatul khawasi, taubatnya orang khawas, orang khas takunu minal ghaflati, udah enggak berbuat dosa lagi dia. Yang berbuat ghaflah. Taubat dari ghaflah, lalai. Ghaflah itu apa? Enggak zikir sama Allah. Hatinya lupa dari Allah, itu ghaflah namanya. Aduh, kita bukan ghaflah aja nih. Masya Allah. Zikir ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir khafi, jangan lepas terus kita berzikir sama Allah. Orang khas, dia enggak zikir, enggak ingat sama Allah, taubat dia. Wallahu a'lam bishawab.